Terakhir, terakhir. Karakternya Asya ini kan di sini benar-benar dijaga banget kan untuk setondan dan setenang itu. Jadi capek sih ketika aku nggak bisa meluapkan perasaan yang ada walaupun mencekam, tapi kayak aku tetap harus tenang gitu. Ya. Nah, ketika dapat adegan kesurupan ini, aku bisa mengekspresikan semua imajinasiku, semua powerku, suaranya, dan di sini dihadirkan scene kesurupan menggunakan bukan bahasa Jawa alus lagi, bahasa Jawa kuno. Oh, lebih mundur lagi berarti Dan ya, itu dua kuno. halaman, coy. Hah? Makanya ngafalinnya. Jadi sebelum aku mulai dapat kuncen dari Mas Adri Okay. cara baca Jawanya itu gimana, aku benar-benar hafalin dulu sebelum mulai workshop. Jadi itu benar-benar Jadi udah panjang duluan ya. banget gitu. Terus aku mulai ngerusakin pita suaraku karena di sini aku harus kesurupan kayak kakek-kakek gitu. Okay. Dan itu pakai suara asli gitu. Wow, ini menarik banget. Oke, terus? Iya, terus dan di sini karena aku mungkin suka dengan action, ini relate banget sama aku gitu. Jadi sekalian aja deh unjuk gitu. Dan aku ngerasa kayak kesurupan beneran, mungkin karena imajinasi gitu ya. Kita memainkan imajinasi gitu. Jadi kayak aku enjoy banget. Jadi mau take 10 kali juga kayak kuat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.